Kami sebagai badan pengelola pastinya memiliki kewajiban untuk menjaga gedung agar tetap aman dan nyaman. Maka pendekatan kami kepada penghuni, kami biasanya melakukan sosialisasi, kemudian mengundang semua penghuni untuk hadir, melihat sosialisasi kita yang kita berikan, dan kemudian kita melibatkan mereka dalam mengadakan training keselamatan dalam keadaan darurat. Menurut kami, keterlibatan penghuni adalah hal yang paling penting. Maka dari itu, kami selalu memiliki cara-cara yang antara lainnya adalah kita menjalin komunikasi yang baik dengan penghuni. Kemudian yang kedua, kita melakukan sedikit survei yang kita berikan kepada para penghuni mengenai keselamatan gedung, yang mana nantinya mereka akan memberikan feedback kepada kami. Dan hasil itulah yang akan kami jadikan bahan evaluasi kami demi kenyamanan gedung.